Halo DGF, we are the Gumilar Family. Hai teman DGF, hari ini kita lagi kumpul bersama keluarga besar nih. Kita mau cari tempat makan yang enak di Subang. Ikutin kita terus ya. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Kemudian like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Si lapar. Iya. Tadi Bang udah makan. Makan sama ayam. Tapi sekarang udah lapar lagi. Lapar lah. Ya udah. Ini makan ayam. Jela juga lapar. Lapar ya. Sekarang mau makan apa Chelsea? Jela makan ayam di host Chelsea. Di host Chelsea. Jenda mau makan apa? Chelsea kan mau makannya, tapi makannya kan harus cari tokonya. Makan biasa aja, makan nasi goreng ya? Oh enggak? Enggak mau. Enggak. Kenapa? Nanti gitu loh, cari dulu tokonya. Kan biar murah. Itu toko itu lagi kerja. Sekarang mau kemana? Sekarang mau makan dulu. Oke, ditunggu ya. Dah. Aku sayang adik kakak. Ini darah di luar jadi tadi bawa motor masuk ke dalam. Aku sayang. Ini udara panasnya nanti diputerkan kumpul. Kuliah parut, ambilan di udara luar. Nyandak angin di luar, ada bau. Keluar bau. Aku sayang kakak. Besok 1, 2, 3. Sayang semuanya. Wah, tidak terasa. Sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan. Ini panas sini. Kita udah sampai. Kita sudah sampai. Teman-teman, halo. Let's go.
Hai teman di GF, akhirnya kita memilih Polomi sebagai tempat nongkrong kita nih. Selain tempat yang bersih, tempat ini sangat nyaman untuk kita berkumpul. Yuk sekarang kita lihat-lihat menunya. Menunya sangat beragam dan dapat dinikmati dari anak kecil sampai orang tua. Ini dia salah satu alasan kita memilih tempat ini juga. Setelah kita memilih-milih menu, sekarang waktunya kita memesan. Di sini aku memesan cah brokoli sapi lada hitam, chicken stick crispy, dan nasi tutuk oncom. Pesanan yang lainnya ada barbeque, soto Bandung, chicken moja, dan masih banyak lagi. Pokoknya enak-enak deh makanan di sini. Asik, pesanan sudah datang. Ya, disuruh masak. Ini dia keluarga besar kita. Saat ini kita berjumlah 16 orang. Ini udah matang belum? Setelah selesai makan, ayo kita pulang. Ya, sama-sama.